Oke guys ya, kali ini kita bakal tukarkan MSC coin kita 7687 ke dalam Battle Emote MSC 2022. Jadi kalian kalau sudah mengupgrade MSC pas ya pada waktu awal itu bakal mendapatkan hadiah yang super mewah ya guys ya. Yang pertama dapat skin Parsa MSC tahun 2022. Yang kedua, kalian bisa dapat ini. Skin Jawhead MSC Space Explorer. Jadi skin limit. Nah, kebetulan kita sudah dapat skin limit ini, guys ya. Kalau yang ini skin trial, jadi enggak usahlah kita dapatkan. Jadi kita sudah mengejar skin Parsa, sudah dapat skin Jawhead. Nah, untuk kali ini kita bakal tukarkan Battle Emote Glorious MSC 2022. Ini permanen. Kalau yang ini trial ya guys ya. Border Avernia trial, sangat disayangkan. Kemudian ini itu apa? Skin Pine Exclusive. Oh, ini kayak Gravity ya guys ya. Ini juga trial juga. Jadi kita itu menukarkan yang berguna seperti ini, Battle Emote sama MCL entrance ticket. Jadi tiket masuknya MCL. Kalau kita beli jelas pakai diamond ya guys ya untuk membeli tiket MCL ini. Berhubung ada gratis, kita manfaatkan yang gratis pula. Untuk battle emote-nya itu seperti ini ya guys ya. Battle emote. Emote MSC guys ya. Skin emote MSC agak ke bawah. Nah ini, nah battle emote nya seperti ini ya guys ya. Kita bakal tukarkan yang ini MSC event shop, langsung tukarkan. Wih mantap, Glorious MSC 2022, sip. Hanya 5.500. Yang kedua kita bakal tukarkan ini tiket MCL satu aja. Oke, kita dapat 7 ya tiket MCL nya lumayan, kita koleksi aja, nggak ada lagi ya guys ya. Sisanya tinggal 687 dan ini masih ada 5 hari sisa ya guys ya, lumayan. Kita bakal lihat efek battle emote. Nah, kita akan ganti bumblebee-nya dengan ini. Oke. Terus ininya kita ganti aja. Oke. Jadi ini yang pertama ini. Terus MSC sama battle emote nya Just No Limit full power. Terus sama ini battle emote nya Starlight Tigreal guys, mantap sekali. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait penukaran MSC coin menjadi battle emote ya. Kalau kalian sudah dapat apa saja dari event shop ini, dari event MSC 2022, mudah-mudahan kalian bisa sama seperti saya guys ya, dapat skin Parsa, dapat skin Jawhead, dapat battle emote. Jadi kalau kita dapetin item-item limit itu gampang sekali guys, ketika kalian sudah mengupgrade MSC pas pada awal event dibuka, kalian bisa mendapatkan item-item limit yang sedang saya tunjukkan kepada kalian semua guys. Kalau kalian mengupgrade MSC pas ini di pertengahan event atau di akhir event, ya otomatis bakal sulit untuk mengejar mendapatkan skin Jawhead limit sama battle point. Ya paling enggak dapat battle emote lah guys ya. Battle emote bukan battle point, battle emote MSC 2022.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.